Maaf Ustaz. Iya, ada apa? Bukankah dalam Al-Quran dijelaskan kalau setiap insan diciptakan berpasang-pasangan? Iya, benar. Memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya setiap insan itu diciptakan berpasang-pasangan. Terus, kenapa kita dilarang untuk menjalin sebuah hubungan yang mengakibatkan kita tidak punya pasangan? Jangan pernah menyalahkan sebuah aturan ataupun larangan yang membatasimu untuk melakukan sebuah keinginan. Kenapa? Bukankah kita di sini diajari bagaimana cara menghormati guru dengan cara mengikuti aturannya? Terus, apakah salah jika kita jatuh cinta dengan seseorang? Tidak, tidak ada yang salah dengan jatuh cinta. Terus? Yang salah adalah ketika engkau mengikuti hawa nafsumu untuk seseorang yang belum tentu bisa membuatmu bahagia dan melupakan gurumu yang telah mendidikmu hingga sekarang. Bukankah kita sudah diajari? Ya kok sudah sih? Azan, alhamdulillah. Bukankah kita sudah diajari bagaimana tata cara kita menghormati guru? Itu dengan tata cara. Tidak. Terus? Yang salah, aduh ya Allah, kita terusnya melalui. Yang salah adalah ketika engkau mengikuti hawa nafsumu untuk ketika engkau mengikuti hawa nafsumu untuk seseorang ya, untuk seseorang ya Allah. Yang salah adalah ketika engkau mengikuti hawa nafsumu untuk seseorang. Yang salah ketika engkau melupakan ya Allah, bener dah. Jika kita jatuh cinta dengan seseorang, aku harus ada memang pak.